Assalamualaikum semuanya, teman-temanku. Kali ini aku mau masak vegetarian lagi. Kalau ini namanya kuo chai sim ya. Kalau di Taiwan kuo chai sim. Aku kurang tahu kalau di Indo aku lupa ya. Apa teman-teman komen ya nanti yang tahu. Ini rasanya enak juga. Ini ada jamur kita potong-potong seperti ini. Nanti kita juga potong-potong sesuai selera ya. Tipis-tipis saja biar cepet lembek ya. Mari kita potong, ada jahe yang udah ditumis itu, wangi. Nanti kalian bisa ganti pakai bawang putih atau tambahkan naga iko cabe. Kalau kita di sini Taiwan tidak makan cabe. Mari kita potong-potong dulu. Oke, aku selesai motong-motongnya ya teman-teman. Kalian sesuai selera juga bisa potong san. Wajannya sudah harum, itu jahenya. Kita masukkan. Kita tumis sekarang. Yang suka pedas bisa dikasih cabai sekali lagi ya. Ini satu jahe. Sudah empuk ya teman-teman, jamur sama caisimnya sudah empuk. Jangan lupa kasih black sauce secukupnya ya, black sauce secukupnya. Tuh, gurih secukupnya. Sudah selesai. Oke. Simple kan teman-teman? Oke. Selesai sudah. Ini jamurnya kalian juga bisa yang kasih jamur kering juga bisa. Variannya kasih wortel juga bisa. Ini kan tadi saya anunya udah banyak saya kasih. Oke teman-teman, selesai. Alhamdulillah. Vegetarian ya, kuo chai sim dan jamur. Terima kasih yang sudah nonton dan coba resep saya. Salam kumak selalu. Selamat memasak.